Apa ada beli? Bro. Sudarlun Ketua Umum Terpilih Partai Nanggro Aceh Samsul Bahri alias Tiung melakukan silaturahmi dengan ulama karismatik Aceh Abu H. Muhammad Amin atau Abu Tumin. Datang bersama tim formatur, Tiung menceritakan detail kronologi terjadinya konflik di tubuh PNA yang berujung pada Kongres luar biasa. Dalam kesempatan itu, Abu Tumin pun meminta Tiung melanjutkan kepemimpinan partai dengan harapan bisa menyelamatkan partai dari perpecahan. Pimpinan Daya Al-Madinatu Dinia Babul Salam Blang Bladih di Biren ini juga menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan dan berkembangnya PNA di pantai barat selatan Aceh. Menurut Abu Tumin, hal itu tidak terlepas dari peran Tiung selama ini. Abu Tumin juga berharap banyak agar partai lokal bisa bersatu dalam satu koalisi membangun Aceh. Dari Biren, Mas Rizal, Serambi On TV.